Assalamualaikum sahabat Kota Baru Marketplace. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, serta semoga kalian selalu diberikan rezeki yang berlimpah, disehatkan badan, serta diberi keberkahan dalam hidupnya. Dan di kesempatan kali ini, beruntung sekali buat kalian yang menonton video ini, karena di kali ini saya mau unboxing dan review jam tangan terbaru darinya Alexander Christie, yang mana jam tangan ini adalah harganya yang sangat terjangkau, serta jam tangan ini sangat mantap bertemakan digital. Oke, buat kalian yang penasaran, mari langsung saja kita unboxing dan review jam tangan ini. Cekirot. Oke, guys, ini dia jam tangan Alexander Christie yang mau kita unboxing dan review kali ini. Dan jam tangan Alexander Christie ini untuk kali ini beda ya guys, karena kemasannya agak lebih kecil. Tidak seperti biasanya kan, kemasannya lebih besar dan lebar, tapi yang kayaknya agak lebih kecil, tapi harganya sangat terjangkau guys. Oke, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia guys. Wow. Dan di dalam boxnya ini seperti biasanya cuma ada kartu garansi. Kartu garansinya ini juga sama ya seperti kayak kemarin. Kartu garansinya ini bergaransikan 1 tahun. 1 tahun internasional. Dan di dalam kartu garansinya ini ada manual box. Nah, ini Alexander Christie digital. Ini adalah seri keluaran terbaru, guys. Di sini lengkap sih dijelasin cara-cara setting apa segalanya, lengkap banget. Tapi nanti saya saja sih yang menjelasin biar kalian lebih bisa mengerti. Nanti saya akan terangkan semuanya di video ini. Oke, guys. Jadi buat kalian misalkan nih yang mau beli jam tangan ini di toko kami, kami akan membantu selama 1 tahun penuh buat kalian untuk mengklaim garansi. Jadi kami akan selalu support kalian, akan selalu bantu apabila ada kerusakan, maka kami akan bantu klaim garansinya guys, full 1 tahun. Oke, ini dia jam tangannya guys, jam tangan Alexander Christie digital. Dan untuk kali ini boxnya bukan box kayu dan kemasannya juga kecil ya. Jadi boxnya ini adalah mika guys, ini mika. Mika, kita buka dulu ya. Ini adalah mika, kaca mika kayak gitu guys, tapi ada logo Alexander Christie nya guys. Ini warnanya warna oranye-oranye gitu guys. Dan di dalamnya juga sini ada logo Alexander Christie digital. Alexander Christie ini kayak lapisan karet kayak gitu guys. Dan ininya begini, keren. Dan lapisan bantalnya cuma busa seperti ini ya guys, cuma busa, nah nggak kelihatan. Oke, langsung kita coba bahas jam tangannya guys, kita buka dulu ya jam tangannya, kita buka dulu. Oke, ini dia jam tangan Alexander Christie digitalnya guys, nggak kelihatan. Jadi ini jam tangan Alexander Christie digitalnya. Dan sebenarnya sih jam tangan Alexander Christie ini banyak sekali pilihan warnanya. Tapi karena Mimin kehabisan stok, jadi Mimin cuma bisa review warna hitam rose goldnya ini guys. Nah, ini warna hitam rose gold. Ini jam tangan Alexander Christie nya berdiameterkan 3,8 mm. Ini 3,8 mm, saya coba di tangan saya ya. Nah, ukuran kecil, saya coba pasang dulu. Ukuran kecil ini sebenarnya sih buat wanita, tapi kalau nya mau pria make juga bisa guys. Ini ukuran 3,8 mm ya. Dan yang saya pakai ini 4,2 mm. Jadi kalian bisa bandingkan, ini 4,2 dan ini 3,2. Fokus.
Dan ini jam tangan Alexander Christie digitalnya adalah jam tangan seri terbaru bertalikan karet ya guys. Dan di bagian buckle-nya ada logo Alexander Christie. Dan di bagian sininya juga ada logo Alexander Christie-nya guys. Wow. Dan ini ukuran talinya ini ukuran 20 mm. Jadi apabila kalian pengen ganti tali kulit atau tali karet atau tali lantai, kalian bisa beli di toko-toko online dan bisa pasang sendiri. Karena ini mudah sekali sih cara pasangnya, nanti kalau kalian mau minta ajarin, nanti saya coba bikinkan videonya untuk cara ganti talinya ini. Jadi kalian tidak usah takut atau talinya putus nanti. Ini juga talinya kuat kok. Jadi kalian bisa saja beli di toko-toko online dengan ukuran 20 mm. Untuk tali ya, ini talinya lumayan lentur gitu guys. Di sini juga ada logo Alexander Christie. Ini harganya, coba kita bahas harga nanti ya. Nanti kita bahas harga di akhiran aja kita bahas harga. Dan ini serinya berserikan 9363LH. Ini serinya. Warnanya sangat lengkap guys. Sebenarnya ada warna merah, warna kuning, warna macam-macam sih sebenarnya, lengkap banget. Warna hitam full, dan ini yang kita review warna hitam rose gold. Jadi jam tangan ini berdiameterkan 3,8 mm, bertalikan karet dan digital. Dan digitalnya juga di sini ada tanggalan dan lengkap ya. Kalau fitur digital pasti lengkap. Ada juga fitur lampunya guys. Nih like-nya kelihatan enggak? Nah, ini like-nya berwarnakan warna hijau gitu guys. Warna hijau ini kelihatannya dikit ya. Dan ini digital crown, digital bukan digital crown sih, cuma digital. Dan ini adalah jam tangan Alexander Christie digital. Dan ini saya ajarin cara settingnya. Untuk cara setting, kalian cukup tekan tombol kanan di bagian bawah. Tunggu deh. Tekan tombol kanan di bagian bawah. Terus ini adalah alarm. Satu kali tekan, dua kali tekan. Ini ulang. Kita ulang dulu bentar ya. Ya, ini sekali lagi kita coba tekan tombol kanan bagian bawah. Untuk tekanan pertama ini adalah stopwatch. Apabila kalian pengen pakai stopwatchnya, tekan satu kali, terus tekan tombol atas, tombol bawah, kiri atas, maka stopwatchnya akan jalan. Dan apabila kalian pengen pencet berhenti, kalian tekan tombol kiri atas satu kali. Dan apabila mau mengereset, tekan tombol kiri bawah satu kali. Udah kereset, kalian lagi tekan tombol mode. Tombol mode-nya ada di bagian kanan bawah. Tekan satu kali dan dia kembali ke jam tangannya, ke waktu jam yang ditunjukkan. Untuk cara settingnya kita lanjutkan, tekan satu kali tombol kanan bawah, ini stopwatch, dan tekan satu kali lagi tombol kanan bawah, ini adalah alarm. Dan kita tekan satu kali lagi, dan ini adalah jamnya. Misalkan ini sekarang sudah jam 1.52. Apabila kedap-kedip begini, kalian pengen pindah mengganti jamnya dan menitnya, kalian tekan tombol bawah kiri satu kali. Apabila sudah kedap-kedip seperti ini, kita tekan tombol kiri atas untuk mengatur, mengubah. Misalkan anggap saja jam 00 ya, 00. Kalau sudah, kalian tekan lagi tombol kiri bawah untuk memindahkan ke sebelah, alias ke waktu jamnya. Kalau sudah kedap-kedip begini lagi, tekan tombol kiri atas untuk merubah. Misalkan ini jam 2 malam. Apabila sudah, kalian tekan lagi tombol kiri bawah, dan ini adalah tanggalnya. Kalau kalian mau setting tanggal, tekan tombol kiri atas, dan apabila sudah, kalian tekan lagi tombol kiri bawah, dan dia akan kedap-kedip lagi. Ini adalah bulannya guys. Dan apabila sudah lagi, kalian tekan lagi tombol kiri atas, tekan tombol kiri bawah untuk berpindah, dan ini adalah harinya guys. Di atas ini, di atasnya sini ada hari. Jadi ada hari Tuesday-nya lengkap nih hari. Misalkan kita mau ganti hari free day. Nah, udah. Kalau sudah, kalian tekan tombol kiri bawah lagi guys.
dan ini adalah jamnya. Apabila sudah, kalian mau sudah cukup, sudah mengatur dengan settingan menurut kalian sudah sesuai, kalian tekan tombol lagi kanan bawah untuk mengunci, mengembalikan ke pengaturan asal atau menunjukkan ke jam yang sudah kalian setting, guys. Dan itu sudah selesai untuk cara settingnya. Dan jam tangan ini juga memiliki fitur tahan air. Jadi kalian jangan takut jam tangan digital tidak tahan air, karena jam tangan ini tahan air sampai 3 ATM. Di sini juga bertuliskan, dan di sini ada logo Alexander Christie di bagian belakang. Ini tahan air, jadi kalian bisa bawa berenang, bawa apa, bawa hujan-hujanan juga bisa. Berenang bisa, tapi kalau menyelam mungkin tidak bisa, guys. Nah, jadi mungkin apabila ada kalian ingin tanyakan, bisa kalian tanyakan saja di kolom komentar. Mimin pasti akan menjawab secepat mungkin dan sebisa mungkin semua pertanyaan kalian. Oke guys, untuk harganya di bawah 600.000. Saya kasih di bawah 600.000, guys. Apalagi ini kan saya stoknya cuma sisa satu pieces. Jadi apabila kalian ingin memiliki tapi kalian punya ya uang misalkan pas-pas gitu, ya nanti kalian tawar saja sama admin, sama Mimin. Nanti akan Mimin coba kasih harga terbaik buat kalian. Buat kalian yang pengen membeli, kalian bisa membeli melalui Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Dan di Tokopedia kami sudah power merchant, dan di Shopee juga ada fitur gratis ongkirnya buat kalian. Oke guys, apa lagi mungkin ada kalian ingin tanyakan apa atau apa. Mungkin dulu sekian dulu dari Mimin. Nanti kita akan bertemu lagi insya Allah di kesempatan lain kalinya. Apabila saya ada update, ada produk baru atau dapat kiriman baru lagi jam tangan, nanti pasti Mimin akan berusaha secepat mungkin mereview dan mengupload video tersebut. Oke guys, semoga kalian selalu disehatkan badan, dibanyakkan rezekinya, serta diberi keberkahan dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salah kilap mohon maaf. Apabila video ini sangat bermanfaat buat kalian, silahkan di-share. Apabila tidak bermanfaat juga, silahkan juga di-share. Karena men-share kalian dengan share-share kalian sangat membantu Mimin untuk berusaha membangun channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.